Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, berpandangan Permadi Arya alias Abu Janda bakal ditahan oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan menghina Islam dan rasis terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Yani menegaskan, setidaknya sudah terdapat 6 laporan polisi terhadap Abu Janda sejauh ini, di mana laporan yang terakhir yakni dugaan menghina Islam dengan mengatakan Islam agama yang arogan dinilai fatal. Feeling saya sebagai advokat, Abu Janda kali ini akan ditahan. Tentu saja kita menunggu pasal-pasal apa saja yang akan disangkakan, kata Ahmad Yani dalam channel YouTube-nya Sabtu 6 Februari. Kasus dugaan menghina Islam ini menurut Ahmad Yani dinilai yang paling parah lantaran bisa dikatakan menista agama Islam sebagaimana diduga melanggar pasal 153A KUHP yang dulu mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke penjara. Saya berharap penyidik memakai pasal 153A KUHP untuk menjerat Abu Janda, demikian kata Ahmad Yani. Sebelumnya DPP KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan telah melakukan penghinaan kepada Islam dengan mengatakan Islam agama yang arogan. Sebelumnya cuitan Permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut Islam arogan berawal dari perang cuitan atau tweet war dengan Tengku Zulkarnain. Pada awalnya Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya @ustadtengkuzul berbicara soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika. Lalu Tengku Zulkarnain menyebut tidak boleh ada arogansi, baik dari golongan mayoritas ke minoritas maupun sebaliknya. Cuitan tersebut dipublikasikan hari Minggu 24 Januari. Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, apartheid, akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas, apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Cuit Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya @ustadtengkuzul seperti dilihat Jumat 29 Januari. Kemudian Abu Janda membalas cuitan Tengku Zulkarnain. Dia menyebut Islam adalah pendatang dan Islam pula yang arogan karena mengharamkan kearifan lokal di Indonesia. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Cuit Abu Janda lewat akun Twitternya @permadiaktivis1.